like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Friction Madipsat, salam satu aspal. Penampakannya dari samping seperti ini, ada yang komen kepalanya kurang nunduk, ada yang komen kepalanya kurang naik, ada yang komen kepalanya miring, ada yang komen kepalanya sakit. Oh, yang benar yang mana ya? Mungkin teman-teman bisa komen juga lagi, bagusan ini dinaikin apa diturunin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiction Modif Shop. Untuk kali ini masih kita update proses modif Ninja H2KW. Ini seperti ini ya. Ini tampilannya sekarang sudah seperti ini. Ini tadi mau rencana mau wrapping belum jadi ya. Ini juga ada rencana bagusan dikasih pasang cover mesin seperti ini atau biar gini aja. Kita coba misalkan kita pasang seperti ini. Ini pasang seperti ini atau biar gini aja, bagus mana menurut teman-teman ya. Ini kurang lebih kalau kita pasang seperti ini, jadi terlihat lebih padat. Atau begini aja, atau kasih apa, bisa kasih saran, bisa komen ya. Kurang lebih tampilannya sekarang seperti ini. Ini rencana juga untuk spion ini masih galau juga, mau dikasih spion. Kasih spion. Jadi spion seperti ini. Atau dikasih winglet aja seperti ini. Ini bagus mana ya, teman-teman bisa komen. Atau dipasang semuanya. Seperti ini. Bisa bagi-bagi inspirasi ya, teman-teman bisa komen di bawah. Ini masih galau, jadi bagusan mana, bagus pasang gini aja atau begini. Kurang lebih tampilannya sekarang seperti ini. Ini penampakannya dari samping seperti ini. Ada yang komen kepalanya kurang nunduk, ada yang komen kepalanya kurang naik, ada yang komen kepalanya miring, ada yang komen kepalanya sakit. Ini yang benar yang mana ya? Mungkin teman-teman bisa komen juga lagi, bagusan ini dinaikin apa diturunin. Tapi kalau menurut saya segini udah proporsional ya. Ini karena kalau misal mau tak turunin, minta ada yang diturunin, ini janggutnya, ini janggutnya mentok ini ya, langsung ambrol semua giginya ini kalau mentok ini. Soalnya ini udah mentok sih, tak turunin udah ngepres 0,1 mili, geser sedikit aja nih janggutnya ini ambrol ini giginya. Ada yang bilang kurang naik, tapi kalau naik-naik ntar malah itu apa, kelihatan kayak kepalanya ndangak ke atas ya, kayak kurang bagus. Bagusnya gimana, bisa komen lagi ya, atau ada inspirasi lain. Kurang lebih seperti ini, tampak sebelah kiri. Ini tadi saya setting bagian pengereman ya, karena kemarin saya rem itu nggak mau balik ya, kemungkinan kayaknya selangnya ini ya, tadinya udah nggak bagus kan, pakai yang variasi yang murahan ini, kemudian saya pakai nori aja sama
master remnya ini saya ganti lagi ya, daripada bolak-balik ntar yang rusak kabelnya atau ininya, tak ganti semua aja biar nggak bolak-balik. Karena kemarin tak coba buat jalan bentar, sininya ini langsung panas, panas banget nih. Misal dikasih telur itu bisa matang langsung. Mungkin ini barusan tak buat muter-muter se-Indonesia Raya, alhamdulillah ini nggak panas, masih aman karena remnya juga jarang-jarang ya. Ini sudah mantap ini. Ini modif ala kadarnya ini seperti ini ya. Kita variasi lagi, kasih bracket biar bagus ya. Ini tadi buat nyeting dulu aja, yang penting kepasang dulu. Alhamdulillah sudah normal untuk remnya. Untuk bagian belakang ini pelek masih menggunakan 4 in bawaan R25. Ini nanti rencana mau saya ganti single arm ya, single arm. Masih proses bikin ya, jadi prosesnya itu butuh waktu ya, nggak secepat bikin pop mie ataupun mie instan ya, tinggal kasih air langsung makan kenyang ya. Ini harus nyeting dulu, ini rencana pakai mungkin 5,5 in atau 6 in nantinya velgnya yang single arm ya, jadi butuh proses, nggak secepat bikin pop mie ataupun teh tinggal celup langsung diminum. Ini tampak kiri sebelah kiri seperti ini. Ini gearnya ini menggunakan warna emas, bukan emas 24 karat. Ini emas Daus ya, yang punya motor seperti ini. Sama tadi ini saya buat jalan jauh sampai seperti ini, ada keluar olinya. Ini oli-oli apa ini ya, oli cinta mungkin ini. Enggak ya, ini oli, cuma ini tadi saya kasih rantainya, kasih semprotan oli yang banyak biar makin lentur ya, enggak kaku. Semakin digosok semakin lentur seperti ini prosesnya. Ini juga mau pasang, ini belum jadi, nanti setelah kita wrapping akan kita pasang ya. Untuk dashboardnya ini juga sudah saya kasih dudukan lagi untuk spionnya ya, jadi ini bracketnya ke sini. Ini sebagian spion udah ada tahanan besinya, jadi nggak goyang-goyang dombret. Jadi lebih stabil spionnya nanti. Kurang lebih seperti ini ya kalau kepasang. Kalau misal nggak ada rangka besinya, ini akan goyang-goyang gini ya, goyang-goyang dombret seperti ini. Nanti ini kalau dipasang sudah kenceng. Ini ya spionnya seperti ini. Ini cukup besar juga. Ini kelihatan ya, ngerekamnya cuma pakai HP. HP-nya juga HP KW ini. Ini HP-nya. Ada uangnya 100 ribu ya. Seperti ini. Ini HP apa ini? Ada yang tanya kemarin, HP-nya pakai HP apa, Bang? HP-nya seperti ini. Ini HP Nexian, cuma saya modif ala-ala Samsung ya, seperti ini. Jadi biar kelihatan mewah, padahal ini HP-nya HP Nexian, cuma pakai cover Samsung ala kadarnya ya. Motornya H2 KW, ntar proses modif helmnya, helm AGV KW. Tapi nggak apa-apa ya, mampunya baru ini, disyukuri aja yang punya apa. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk update-nya ini besok langsung, kalau sempat mau saya wrapping warna gold, jadi biar terlihat ngejreng. Sama sekalian tes buat jalan, karena belum buat jalan. Ini rencana juga mau saya kasih itu alat supercharger kayak yang H2 asli itu ya,
Cuma kalau yang H2 asli itu untuk meningkatkan ini performa mesin, nanti kalau yang saya buat agak beda, nanti akan kita update ya. Itu sama bagian sininya sementara masih kopong. Ini peleknya masih kurang lebar nih. Untuk sementara nanti saya pakai 5,5 inch. Masih proses ya, jadi bertahap, nikmati aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Fiction Modif Shop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiction Modif Shop, salam satu aspal. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the light.